Hai guys, bertemu lagi di Yusi Yosi Channel. Kali ini kita akan memasak resep sotong masak kangkung saus tiram sedap ala Thailand yang dimodified ya. Selamat mencoba. Cili potong boleh diganti dengan cili giling ya. Nanti kalau pakai cili giling, masakannya lebih kental dan lebih sedap sebenarnya. Tapi karena stok kita ada cili potong saja, ya kita guna stok yang ada guys. Nah, penambahan saus tiram ikut selera ya. Kalau banyak lebih sedap, tapi kena hati-hati takut nanti keasinan. Kalau kurang masin, nanti tinggal dimodify sedikit tambah kecap manis. Tips memasaknya biar enak, sotong jangan dimasak terlalu lama ya, supaya tetap lembut, tidak kenyal. Yai, masakan sudah siap. Jangan lupa di like dan subscribe ya kawan-kawan. Sampai jumpa lagi.